Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa yang berbahagia, wabil khusus santri Pondok Pesantren Al-Biladul Amin yang insyaallah selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Walaupun antum sekalian berada di rumah, insyaallah tidak akan mengurangi rasa semangat kita untuk terus menuntut ilmu. Sampai sekarang masih banyak yang belum kita ketahui. Oleh karenanya, kita mencoba untuk menjawab ketidakketahuan itu. Di sini pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas pembelajaran biologi berbasis Al-Qur'an. Yang mana di sini akan menjelaskan ilmu-ilmu biologi dengan mengkaitkan ayat-ayat Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai sumber ilmu pengetahuan. Dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, di sana dijelaskan tentang dasar-dasar ilmu pengetahuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahu. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kamu. Dia telah mengajarkan manusia apa yang tidak mereka ketahui. Surah Al-Alaq ayat 1-9. Lalu, ayat Al-Quran manakah yang menjelaskan secara rinci tentang ilmu biologi? Dalam surah Ar-Ra'd ayat 4 disebutkan, dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan, dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, dan pohon kurma yang bercabang maupun tidak bercabang. Mereka disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagian tanaman-tanaman itu atas sebagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya, yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Di ayat lain juga disebutkan, dan telah kami hamparkan bumi dan kami letakkan gunung-gunung di atasnya dengan kokoh. Dan kami tumbuhkan segala macam tanaman-tanaman yang indah dipandang mata. Untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Qaf ayat 7 sampai 8. Sebelum biologi ditemukan, Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu menceritakan tentang ayat-ayat Al-Qur'an tentang ilmu-ilmu biologi. Biologi itu berasal daripada dua suku kata. Bios ataupun logos. Bios itu artinya kehidupan. Sedangkan logos itu artinya adalah ilmu pengetahuan. Jadi biologi ini membahas tentang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang suatu kehidupan. Baik kehidupan tentang manusia, hewan, maupun tumbuhan, ataupun makhluk mikroorganisme yang lain. Adapun cabang-cabang ilmu biologi, banyak terdapat cabang-cabang ilmu biologi ini. Tapi hanya beberapa yang akan saya sebutkan. Yang pertama ada ekologi. Ekologi ini terbagi menjadi dua. Ada ekologi tumbuhan, adapun ekologi hewan. Ekologi tumbuhan ini membahas tentang seluruh tumbuhan yang ada di muka bumi. Ada juga membahas tentang ilmu genetika. Ada juga tentang membahas mikroorganisme. Jadi seluruh mikroorganisme yang ada di dunia ini, di bumi ini, itu akan dibahas dalam ilmu biologi. Ada juga ilmu ekologi hewan. Jadi seluruh hewan itu dipelajari dalam ilmu biologi. Ada juga yang mempelajari tentang jaringan-jaringan. Jaringan yang baik di dalam tubuh, jaringan di dalam hewan, jaringan di dalam tumbuhan, itu semuanya dibahas di dalam cabang-cabang ilmu biologi. Ataupun juga membahas tentang anatomi fisiologi manusia. Jadi seluruh tubuh kita,
baik mulai luar sampai ke dalam, itu dibahas ataupun dipelajari dalam cabang ilmu biologi. Dan masih banyak lagi yang lainnya tentang cabang-cabang ilmu biologi yang akan nantinya kita pelajari. Seperti inilah kehidupan kita, yang mana kita tumbuh mulai daripada bayi, anak-anak, remaja maupun dewasa. Jadi di dalam ilmu biologi ini, di sini akan dibahas bagaimana proses kita mulai daripada bayi, anak-anak, hingga kita menjadi tua. Semua makhluk hidup ini itu tersusun atas senyawa air. Kenapa? Di dalam Al-Quran Allah sudah menyebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 30 yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Selanjutnya pada surah Al-Furqan ayat 54 juga disebutkan, dan dia pula menciptakan manusia itu daripada air. Lalu dia jadikan manusia itu mempunyai keturunan dan musahara. Dan Tuhanmulah yang maha kuasa. Di dalam sains modern, itu juga telah dibuktikan oleh para ahli bahwa manusia itu terdiri daripada kurang lebih 70%-nya adalah air. Mulai daripada otak, itu 83% adalah air. Kidneys ataupun ginjal, itu 83%-nya juga adalah air. Paru-paru, itu paru-paru kita, itu 85%-nya juga terdiri daripada atas air. Eyes, mata, itu juga 95%-nya adalah air. Jantung, itu 75%-nya adalah air. Ataupun otot serta darah, itu 90%-nya, 95%-nya itu juga adalah terdiri atau tersusun daripada air. Jadi berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka jelaslah tentang kebenaran Al-Quran sebagai kalam Allah, bahwa setiap makhluk hidup itu diciptakan tersusun daripada atas senyawa air, yang mana juga sains telah membuktikan, dan terlebih lagi adalah Al-Quran telah menyebutkan bahwa manusia itu tersusun atau makhluk hidup itu tersusun daripada air. Di dalam Al-Quran, banyak Allah telah menjelaskan tentang ilmu-ilmu biologi, seperti bagaimana proses makanan yang telah kita makan, terus bagaimana otak kita itu bekerja, bagaimana seorang peneliti itu meneliti jaringan-jaringan dalam tubuh kita, bagaimana kita sendiri itu sama dengan ayah kita. Itu nanti akan dipelajari dalam ilmu genetika, dalam biologi molekuler. Di sana itu dipelajari bagaimana genetik seorang anak itu sama dengan genetik orang tua. Terus bagaimana mikroorganisme yang tidak bisa kita lihat dari mata, yang harus melihatnya itu menggunakan mikroskop. Jadi itu dipelajari dalam semua ilmu biologi, dan bahkan itu sudah terlebih dahulu Al-Quran telah menjelaskannya. Dan di Al-Quran juga menjelaskan bagaimana proses kita lahir mulai daripada bayi hingga kita menjadi dewasa. Dengan demikian, dalam pandangan Al-Quran, sains dan agama itu merupakan dua hal yang terintegrasi atau saling terhubung antara satu dengan yang lain. Syukran, jazakumullah khairul jazah. Semoga pertemuan kita pada kali ini membawa bermanfaat bagi antum sekalian dan diri kita pribadi. Untuk tugasnya, buatlah satu pertanyaan seputar sains dan Al-Quran yang telah kita pelajari kali ini, dan kirim ke nomor WhatsApp di bawah ini. Pertanyaan yang terpilih itu akan langsung dijawab minggu depan di video berikutnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.